Tuhan sebenarnya dermawan, tidak mengharap keuntungan. Memberi seribu, mengharap sejuta, hidup dan ingin cepat kaya. Memberi ribuan, mengharap kejaran, sudah jelas bukan. Bukan
Sudahkah sudah jelas mana yang halal dan mana yang haram? Thank you.
saya para dermawan, menyumbang demi pembangunan. Menyumbang ayo kita menyumbang agar merata kemakmuran. Namun hukum Tuhan akan permainkan, yang haram jangan dihalalkan. Soal pembangunan tanpa ridho Tuhan takkan membawa keberkahan. Bukankah sudah jelas mana yang halal dan mana yang haram?